hak nampak berhala hak batin pula lagi banyak. Berhala diri itulah. Sombongnya, riaknya, sum'ahnya, angkuhnya, tu berhala diri. Hak ni nak kena pancung ni. Dan limitation dakwah dia pada kaum dia semata-mata. Nabi Musa hanya pada Bani Israel. Nabi tu kaum dia, Nabi ni kaum dia, Nabi tu kaum dia. Tapi Nabi semua, seluruh manusia sampai hari kiamat. Nabi lain ada dua benda terikat kan. Satu kaum dia, satu masa dan tempoh. Contohlah kita kata, apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, syariat-syariat dalam Taurat berakhir dengan lahirnya Nabi Isa. Bertukar dah Nabi. Wafat Musa, ambil masa berselang, mari dah Nabi baru. Syariat pun ada yang telah diubah oleh Allah bersesuaian dengan umat masa tu. Jadi dulu Taurat, sekarang kena pakai Injil. Tapi mari Nabi Muhammad bukan terhad untuk Bani Israel, bukan terhad untuk Bani Melayu, bukan terhad untuk Bani Arab. Rahmatan lil alamin sampai hari kiamat. Limit masa tak ada dah. Tapi dalam limit masa tak ada tu pun, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi dan Rasul terakhir tiba-tiba keluar lagi. Sayalah Rasul terakhir. Oh. Itu yang jadi sedih tu tak? Ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Siapa? Saya lah. Saya diberikan wahyu oleh Allah. Dia ceritalah kelebihan dia macam ni, macam ni. Kenapa saya ni Nabi terakhir? Hak tu pula Rasul terakhir. Hak tu nak jadi wali. Hak ni dakwa imam. Hak tu dakwa Nabi Isa pun ada. Oh, macam-macam. Sedih. Hak dakwa jadi Tuhan ada tak? Hak dakwa jadi Tuhan banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah, baca sikit-sikit di Indon ada dakwa jadi Tuhan tu. Kalau lelaki tu kita boleh lagi, tapi perempuan dakwa jadi Tuhan. Lepas tu pengikut dia bukan 15 orang, ratus ribu pengikut. Kita tak tahulah syok di mana pengikut tu sampai boleh jadi pengikut kepada manusia hak sama seperti dia untuk dia anggap sebagai Tuhan. Kalau dia pelik sikit pada kita tak? Macam alien ke, makhluk daripada planet Krypton ke, nebula ke, space coat gaban, power ranger tu okey lah, pelik-pelik boleh buat. Ni dia tu lebih kurang kita, dia dakwa dia Tuhan, kita tu jangan jadi syok boleh pi ikut nak kata dia tu Tuhan. Tak boleh ke nak fikir yang kamu kata Tuhan tadi, kalau lapar dia pun kena makan. Sama macam kamu. Kalau dia demam, dia pun kena telan Panadol. Kamu pun kena telan Panadol. Tuhan tahu lah. Bahkan kamu buat loan, dia nak beli kereta pun dia buat loan. Ha, dia nak beli kereta, walaupun dia kata aku Tuhan, tapi nak pergi bank, bank tu buat loan juga. Dia tak bagi free. Mentang-mentang kita kata kita Tuhan. Aku Tuhan. Ha? Oh, sebab kamu Tuhan, ambil kereta free. No, buat loan. Eh? Lepas tu insurans apa semua tak buat ke? Bahkan dia paling banyak takaful tu, takaful ni, takaful ni. Sedangkan dia, dakwa dia Tuhan. Lepas tu kalau dia accident nak operate, Tuhan tu lah hak kena kerak kaki. Oh, aduh, aduh, aduh pun. Boleh faham lah tu tak? Membawang orang panggil. Bukan. Sebenarnya di sini kita nak bagi kesedaran yang jadi syok sampai tahap hak sama jenis macam kita mengaku Tuhan tu, Allah, boleh jadi pengikut tu masalah. Jadi janganlah taksub, jangan terlampau taksub. Hak betul kita benarkan, hak salah kita sama-sama perbetulkan. Taksub tak payah. Okey. Seterusnya kita pi pada sifat manhaj yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kompromi dengan prinsip asas Islam. Nabi tak pernah ada kompromi, ada tawar menawar, lembut hati dengan prinsip asas Islam. Antara prinsip asas Islam yang paling besar dan paling penting ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak memalingkan manusia
daripada penyembahan kepada selain Allah hanya semata-mata kepada Allah. Ni tugas yang besar, bukan tugas yang senang dan enteng, tuan-tuan. Nak ajak orang lain yang mempunyai kepelbagaian ideologi, kepelbagaian fahaman dalam beragama, kepelbagaian kesyirikan, nak suruh buang semua ni, bubar semua ni, nafi semua ni, pakat ramai-ramai, hanya lillahi ta'ala semata-mata. Bukan kerja mudah. Kerja Nabi nak buat itulah, nak buang bentuk-bentuk kesyirikan yang bermaharaja dalam masyarakat pada masa itu. Sebab masyarakat Arab ni pada masa itu dipenuhi dengan apa dia? Kesyirikan. Sebab mereka percaya kepada Allah tapi bentuk mereka ta'abud, mengibadahkan Allah dengan cara adanya wasilah lain, iaitu berhala-berhala. Ada berhala, nama Quran sebut kan, Lata, Manata, Uzza, Hubal, Isaf, Na'ilah, macam-macam. Bahkan dalam sejarah ketika pembukaan kota Mekah, ada berapa ratus berhala hak duduk dalam Masjidil Haram? 360, tuan-tuan. 360 berhala akhirnya diriliskan oleh Nabi, disucikan oleh Nabi. 360 berhala tadi. Tapi walaupun Nabi dah sucikan, berhala ni makin tak ada ke sentiasa ada? Berhala ni orang tu suruh berhenti, Nabi pun rilis, Nabi pun cuci. Lani ni berhala tu makin kurang ke sentiasa ada? Bahkan sentiasa ditambah-tambah. Naik hak baru lagi banyak. Naik hak baru lagi banyak. Maksudnya benda tu tak pernah kurang. Tu berhala hak zahir, hak nampak. Berhala hak batin pula lagi banyak. Berhala diri itulah, sombongnya, riaknya, sum'ahnya, angkuhnya. Tu berhala diri. Hak ni nak kena pancung-pancung-pancung ni. Tu kan dalam syariat haji kan, sambil-sambil kita melontar tu, tolong lontar sekali, tolong pancung sekali. Kita lontar tu secara zahir, lontar batu, lontar syaitan lah kononnya, lontar syaitan. Tolong kerak, tolong pancung, tolong buang sekali hak duduk dalam tu. Maksudnya waktu lontar batu tu, niat sekali kita nak lontarkan apa? Sombong dalam diri aku, aku nak lontar sekali riak dalam diri aku, sum'ah dalam diri aku, benda-benda tak elok dalam diri aku, ribah, namimah, macam-macam, tolong buang sekali.